Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang cara sambung sisip pada batang besar ini mangga gajah. Kalau di sini kami menggunakan mangga gajah untuk indukannya. Mangga indukannya menggunakan gajah. Nah, itu bekas okulasinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama di sini kita ada pisau stainless, usahakan yang tajam. Yang kedua entresnya. Yang ketiga ada plastik untuk sungkup, menggunakan plastik resin juga bisa. Yang ke selanjutnya plastik entresnya. Terus di sini yang unik kita menggunakan kulit pisang. Nah, untuk apa kulit pisang? Nanti saja kami jelaskan untuk apa itu kulit pisangnya. Tonton sampai akhir, oke? Langsung aja ke tutorial yang pertama. Di sini pertama-tama kita cari dulu matanya yang mau disobek. Seperti contoh ini yang sudah baru kami bikin tadi. Nah, ini yang sudah jadi seperti di thumbnail tadi. Di awal video ada gambarnya, gambar video pertama itu udah keluar tunas barunya. Di sini kita menggunakan entres yang udah ada kayak jerawatnya gitu, dicari. Jadi untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru. Seperti biasalah. Oke, langsung aja lanjut ke tutorial. Selanjutnya dikupas sedikit untuk memasukkan ini nanti. Entresnya nanti kita kupas. Nah, di sini gunanya untuk pisau yang tajam itu, jadi kan gampang untuk memotong batangnya. Selanjutnya pada entresnya kita sayat-sayat jadi tipis seperti yang dicontoh. Nah, kurang lebih seperti itu, tipis. Jadi langsung kita masukkan. Nah, bisa agak didalamkan sedikit pada bagian atasnya, di biar plong gitu masuknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan sudah menempel dengan sempurna. Selanjutnya tinggal diikat dengan menggunakan plastik entres sampai tertutup lukanya itu. Jadi usahakan jangan terkena sinar matahari yang terlalu panas. Ini berhubung lokasinya terlalu terbuka, jadi nggak ada pohon kiri kanannya. Kami menggunakan ini nanti kulit batang pisang, ya kulit pisang lah bisa dibilang, kulitnya itu yang bagian luarnya lah, kulit pisangnya itu. Nah, nanti kita tutup, tapi kita sungkup dulu sebelumnya, sebelum kita pasang penutupnya nanti. Nah, selanjutnya tinggal dipasang sungkupnya, jangan lupa disuai sedikit biar gampang, terus bisa full kena semua. Jadi tinggal diikat. Jadi kan ada kunciannya nanti, dia gak gampang lepas pada bagian sungkupnya. Yang penting air jangan sampai masuk biar nggak terjadi pembusukan. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Terus kita tutup atau kita tempelkan dengan batang kulit pisang. Nah, nanti sekiranya
kulit pisangnya belum apa sudah kering, bisa diganti yang baru. Jadi kan memanfaatkan apa yang ada lah gitu. Jangan menggunakan apa yang ada di sekitar untuk ini tanaman. Jadi batangnya itu nanti selalu dingin gitu loh. Kalau ditutup menggunakan apa kulit pisangan selalu basah itu. Hawanya kan dingin itu. Nah, kira-kira seperti ini udah jadi menggunakan kulit pisang. Nah, nanti di atasnya juga kami tutup lagi itu rencananya. Nah, jadi nanti kan satu batang itu isinya ada 5 berarti. Itu 1 2 3 induknya 4. Dan satu lagi nanti rencana akan kami buat apa? Tempel juga ini. Tapi ya dikat aja lah nanti kepanjangan durasinya. Ini kalau untuk tutorial cukup sampai di sini juga. Insyaallah jadi nanti semoga tinggal dicoba di rumah untuk teman-teman. Oke, cukup sekian pada video kita kali ini. Jangan lupa subscribe-nya dan share ke teman-teman yang sudah subscribe dan sudah share. Terima kasih banyak. Dan jangan belum subscribe dan share, tolong subscribe-nya. Syukur-syukur hidupin tombol loncengnya untuk membantu perkembangan channel kami. Oke, terima kasih sekali lagi dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.